Halo sahabat catur, kita jumpa lagi. Pada video kali ini saya akan membagikan 4 buah skakmat brutal dan indah dalam pembukaan Gambit Latvian yang telah diabadikan dalam sejarah catur dunia. Bagaimana keseruan permainannya? Mari kita lihat videonya sampai habis. Sekarang kita mulai partai yang pertama dimainkan tahun 1995. Putih dipegang oleh Jordi Agulo Hem dan hitam oleh Luis Felix Delgado Camara. E4, E5, kuda F3, bidah F5. Inilah yang dinamakan dengan Gambit Latvian. Putih D4, E pukul F pukul E, kuda pukul bidak E5, kuda F6, gajah G5, hitam bidak D6 mengancam kuda, kuda FC3, bidak C6, menteri E2, gajah E7, gajah pukul kuda, gajah pukul gajah, kuda H5 skak, bidak G6, kuda pukul bidak, bidak pukul kuda, menteri pukul bidak skak, raja F8, kuda pukul bidak E4, gajah E7, putih rokade panjang, bidak D5 mengancam kuda, benteng D3, bidak pukul kuda, benteng G3, menteri pukul bidak D4, gajah C4, menteri F6. Di sini kita melakukan langkah yang lemah. Lebih baik di sini menteri pukul gajah, menteri G7 skak, raja E8, menteri pukul benteng skak, gajah tutup, benteng E1, dan posisi hitam sedikit lebih unggul. Kita kembali ke langkah partai. Di sini menteri F6. Ini adalah langkah yang salah atau langkah blunder. Menteri G8 dan hitam sudah mat dalam satu langkah. Sekarang partai yang kedua dimainkan tahun 1996. Putih dipegang oleh Fodor Zugai dan hitam oleh Martin Kamenik. E4, E5, kuda F3, bidak F5, gajah C4, kuda F6, bidak D4, F pukul E, D pukul E, hitam, bidak pukul kuda, putih, bidak pukul kuda, menteri pukul bidak, putih rokade, hitam bidak C6, benteng E1, raja D8, kuda C3, bidak D5. Di sini kita melakukan langkah lemah. Lebih baik di sini gajah E7, bidak G3, bidak B5, dan posisi masih lumayan untuk hitam.
Kita kembali ke langkah partai. Bidak D5. Gajah pukul bidak. C pukul D5. Menteri pukul D5 skak. Menteri tutup D6. Gajah G5 skak. Raja D7. Menteri B5 skak. Menteri C6. Benteng A D1 skak. Raja C7. Gajah D8 skakmat. Sekarang partai yang ketiga dimainkan tahun 1996. Putih dipegang oleh Abdul Hakim Boukili dan hitam oleh Benoit Bourguire. E4, E5, kuda F3, bidak F5, kuda pukul bidak, menteri F6, mengancam kuda, bidak D4 membantu kuda, bidak C6 kembali mengancam kuda, kuda C4, bidak pukul bidak E, kuda C3, menteri F7 mengancam kuda, gajah E2, hitam kuda F6, putih rokade, gajah E7, bidak F3, E pukul F, benteng pukul bidak F3, gajah G4 mengancam benteng. Benteng F1, gajah pukul gajah, menteri pukul gajah, kuda C6. Di sini kita melakukan langkah yang lemah. Lebih baik di sini hitam rokade, kuda E3, hitam kuda C6, kuda D4, D5, gajah D8, dan posisi masih tetap berimbang. Kita kembali ke langkah partai. Kuda C6, bidak D5 mengancam kuda, kuda D8, benteng E1, raja D7, gajah G5, bidak C6, D pukul C, kuda pukul bidak C6, benteng A D1, benteng H E8, putih menteri D3, hitam bidak D5, menteri F5 skak, raja D8, benteng pukul bidak skak, raja F7, kuda B5 skak, raja B8, gajah F4 skak. Sampai di sini kita menyerah sebab mat dalam tiga langkah paling lama tidak bisa dilindungi lagi. Sekarang partai yang keempat dimainkan tahun 1996. Putih dipegang oleh Erika Kurihara dan hitam oleh Julieta de Oliveira. E4, E5, kuda F3, bidak F5, kuda C3, bidak D6, putih bidak D4, kuda D7, bidak D5, gajah E7,
Bidak G3, kuda G6, kuda G5, hitam kuda F8, putih menteri F3, hitam bidak H6 mengancam kuda, gajah B5 skak, gajah tutup, kuda E6 mengancam menteri, hitam bidak pukul bidak juga mengancam menteri. Di sini hitam melakukan langkah yang lemah. Lebih baik di sini. Kuda pukul kuda. Gajah pukul gajah skak. Menteri pukul gajah. Bidak pukul kuda. Menteri pukul bidak. Dan posisi masih tetap berimbang. Kita kembali ke langkah partai. Di sini bidak pukul bidak mengancam menteri. Kuda pukul bidak. Hitam kuda pukul bidak, bidak pukul kuda, gajah pukul gajah, putih kuda pukul kuda, hitam gajah pukul kuda, menteri H5, skak. Sampai di sini, hitam menyerah. Sebab mat tidak bisa dilindungi lagi. Sahabat catur, itu tadi empat buah partai skakmat brutal dan indah dalam pembukaan Gambit Latvian. Semoga partai-partai seperti ini bisa menambah wawasan kita dalam bermain catur. Sekarang kita masuk sesi puzzle. Tema puzzle kita kali ini clearance of square atau mengosongkan petak. Silakan Anda cari langkah terbaik hitam di sini dan berikan jawaban Anda di kolom komentar. Untuk jawaban yang benar, saya akan mengepinnya agar sahabat catur lain juga akan mengetahuinya. Oke sahabat catur, sampai di sini dulu video saya kali ini. Terima kasih buat Anda yang sudah menonton. Sampai jumpa.